Kejadian di industri kecil dekatnya kafe Serumpung. Ada anak-anak dibawa lari. Tukang ojek katanya yang bawa lari anak kecil. Samping Serumpung. Bang ojek mau jalan ya, Bang ojek lari. Kabar yang menghebohkan, sebuah video yang diunggah oleh salah seorang yang menyebutkan adanya penculikan anak di industri kecil, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Video tersebut kemudian tersebar di media sosial. Dari informasi yang dihimpun, kronologi kejadian berawal saat sang ibu, Esra, bersama anaknya bernama Chelsea, ke puskesmas pembantu yang berada di Kelurahan Bukit Indah, untuk berobat. Chelsea, sang anak kepada ibunya ingin cepat pulang. Namun ibunya belum selesai berobat. Esra, sang ibu akhirnya berinisiatif memanggil ojek untuk mengantar sang anak, Chelsea untuk pulang, sambil sang ibu melanjutkan pemeriksaan di puskesmas pembantu tersebut. Ketika Chelsea, sang anak pulang diantar oleh tukang ojek yang dituding penculik anak, tiba-tiba Chelsea kebingungan tak tahu jalan menuju ke rumahnya. Akhirnya, tukang ojek itu kemudian berinisiatif mengantar Chelsea kembali ke pustu, tempat ibunya berobat. Setiba Chelsea di pustu yang diantar oleh tukang ojek, tak bertemu dengan sang anak yang diantar oleh tukang ojek karena Chelsea tak tahu jalanan pulang. Saat Esra, ibu sang anak yang dituding diculik tiba di rumah setelah selesai berobat, sontak terkejut karena tak menjumpai anaknya diantar oleh tukang ojek. Esra kemudian menganggap anaknya Chelsea diculik oleh tukang ojek tersebut. Kemudian ibu dari sang anak ini menginformasikan kepada tetangganya bahwa anaknya hilang. Kemudian sang ibu kembali mencari ke pustu tempat ia berobat. Setiba di pustu, Esra akhirnya bertemu dengan anaknya Chelsea, yang masih ditemani oleh tukang ojek yang dianggap menculik anaknya. Tukang ojek itu kemudian menjelaskan kepada Esra, ibu dari anak yang dianggap diculik, bahwa anaknya tak tahu arah jalan pulang dan akhirnya diantar kembali ke pustu. Pasca kejadian ini, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKDM Kota Parepare, Fatli Agus Mante, mengimbau kepada seluruh masyarakat luas untuk tidak panik dan berlebihan menanggapi setiap peristiwa atau informasi yang belum valid kebenarannya. Tetap waspada terhadap potensi kejahatan dan bencana yang setiap saat mengintai kita, ucap Awing, sapaan akrabnya, yang juga merupakan Ketua Pemuda Pancasila Parepare.